كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahji wa jahada bi jihadil yaumiddin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Saya hormati lagi saya muliakan dan fadhil Ustaz Azhari Syahab selaku pengasas dan juga ketua kompleks Tarbiyah Radhatul Jannah Meru Ipoh serta pengurusi majlis pada hari ini Tuan Azmi daripada SKDC, pengurus dan keseluruhan kaki tangan, div-div kehormat daripada SADC Negeri Perak, dan lebih-lebih dikasihi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memurniakan kita nur hidayah untuk kita sama-sama hadir dan berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Apatah lagi majlis ini diadakan pada waktu duha, waktu yang dingin begini, masya Allah tabarakallah. Lebih-lebih lagi pada 19 Ramadhan, masya Allah. Dikala kita sedang berpuasa, masya Allah tabarakallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat hidayah kepada kita supaya kita boleh berada di dalam halaqah ini. Selalunya time-time macam ini, apatah lagi waktu kita sedang berpuasa, lazimnya kita ada cari tempat untuk kita tidur saja, landing, masya Allah tabarakallah. Tapi dengan inayah Allah itu, masya Allah, kita boleh berada di sini. Ini disebut sebagai hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi hidayah pada seseorang itu, tidak ada satu kuasa yang boleh menghalang hidayah itu di alam ini. Begitu juga bila Allah telah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun dalam alam ini yang mampu selamatkan dia, masya Allah. Jadi mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dipenuhi dengan nur hidayah Allah Subhanahu wa taala, masya Allah tabarakallah.
Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, pejam celeh, kita berada pada 19 Ramadhan. Lepas pada ini, 10 hari sahaja untuk kita sama-sama berada bersama dengan bulan Ramadhan ini. Maknanya dalam 10 hari ini sahajalah Ramadhan akan tinggal dengan kita. Selepas pada itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup pintu Ramadhan, Masya Allah. Pintu Ramadhan itu akan ditutup, Masya Allah, selang 10 hari saja. Dan dia akan dibuka kembali pada tahun hadapan, Masya Allah. Cuma persoalannya tahun depan tu kita ada atau tak, kita dah tahu, Masya Allah. Ataupun kita ada, tapi Allah tarik nikmat kesihatan daripada kita, wallahu alam, kita tak tahu. Cuma apapun kita doakan, kita dapat Ramadan ini setiap tahun, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi jangan pula kita dah tunggu untuk tahun depan, sebab tahun ini pun masih ada lagi 10 hari untuk kita beramal dengan sebenar-benar amalannya, supaya segala amalan kita ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Ramadan ini kalau kita tengok, Ramadan bukti Allah mencintai kita. Dia satu bukti Allah sayang pada kita, Allah cinta pada kita, Masya Allah. Tanda Allah cinta pada kita, Allah kurniakan kita Islam. Itu tanda Allah cinta pada kita. Seperti mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Ahmad, "Inna Allah yubdi dunya liman yuhadda wa man lam yuhadda, walakinna Allah la yubdi din illa liman yuhadda." Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka, Nabi kata dunia ini Allah bagi pada semua orang. Sebab tu kadang kalau kita tengok, orang bukan Islam pun jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Walaupun mereka tak sembah Allah, tapi dunia Allah tetap bagi pada mereka. Dan ada juga di kalangan kita umat Islam pun yang Allah bagi dunia, Masya Allah, kan? Itu dunia. Walakinna Allah la yubti din illa liman yuhibba. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai sahaja. Itulah agama Islam. Yang Allah maksudkan cinta ini adalah semua kita yang berada di sini, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat kepada kata-kata Amirul Mukminin yang pertama, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Era pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada dua kuasa besar, satu Rom, satu lagi Parsi. Tetapi Sayyidina Umar ini dia berjaya buka banyak wilayah-wilayah Islam, sehinggalah Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam kembali. Kita berjaya mengambil kembali Baitul Maqdis era pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan apabila Masya Allah umat Islam nak meraihkan kemenangan itu, mereka jemput Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Maka Sayyidina Umar pun pergi, Masya Allah, tabarakallah. Orang teruja nak tengok khalifah, seorang pemimpin yang hebat Sayyidina Umar ni. Sampai-sampainya Sayyidina Umar di Baitul Maqdis, semua terkejut kerana pemakaian dia. Sayyidina Umar dia pakai baju paling lekeh, paling biasa. Yang hadir itu pun pakai baju elok-elok, tapi Sayyidina Umar dia pakai baju paling lekeh, Masya Allah, tabarakallah. Ini orang heran, dia tengok heran, apa ni khalifah mai pakai baju macam ni. Jadi orang mula kata-kata dekat Sayyidina Umar, macam-macam dia kata. Sehinggalah sahabat baik kepada Sayyidina Umar, yakni Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ditegur Sayyidina Umar. Dia kata, "Umar, kau seorang sahabat yang cukup baik, tetapi apa yang kau buat pada hari ini sangat mengecewakan." Dia kata, "Sangat-sangat mengecewakan." Sayyidina Umar tanya, "Apa yang telah aku lakukan? Tengok cara kau pakai baju lagu mana, Masya Allah. Bukan ini seorang pemimpin pakai baju macam ni." Dia kata, "Masya Allah." Maka waktu itu Sayyidina Umar menjawab balik,
Apa Sayyidina Umar jawab? Katanya, inna kunna azilla qaumi fa azana Allahu bil Islam fa mahman natlukul izzata bighairi ma azana Allah azallana Allah. Maksudnya kata Sayyidina Umar, inna kunna azilla qaumi, kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina. Kata Sayyidina Umar, kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, walaupun dia merujuk kepada bangsa Arab, tapi kita ambil sebagai pengajaran untuk kita samalah. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahman natlubul izzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallahu azallanallahu, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada kemuliaan dalam diri kita melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan pada kita hari ini. Itu tanda Allah mencintai kita. Namun apa pula bukti? Manusia ni kalau dia tak nampak bukti, maka dia susah nak percaya. Jadi apakah bukti Allah mencintai diri seseorang itu, tuan-tuan? Ramadan jawapan. Ramadan jawapan. Mungkin kita tak tahu, kita ingat Ramadan ini kena berpuasa saja kot. Tuan-tuan, kalau sekadar puasa ni, saya kata lah Masya Allah, binatang pun puasa. Ayam bila dia mengaram telur, 21 hari dia tak makan minum. Kita pun saya lagi pukul 7 lebih buka arah puasa. Dia 21 hari, tuan-tuan lebih tahu kot dia pertanian. Pertanian dah, ayam dengan pertanian tak nak kena-mengena kot. No? Oh. Nah, Masya Allah, itu perladangan kot. No? Atau apa tak, Masya Allah, antam bila apa-apa saja lah, eh, Masya Allah, 21 hari dia tak makan apa, Masya Allah, bahkan minum pun tak nak 21 hari itu, Masya Allah. Cuba tengok National Geographic, penguin tak, penguin Masya Allah, Ustaz Zahan kena beli penguin lepas ni, Masya Allah. Penguin ni Masya Allah, bila dia mengeram telur hampir 2-3 bulan dia tak makan, Masya Allah. Itu ikan paus satu hari 2 ton dia kena makan, Masya Allah. Tapi kalau dia sudah nak pergi ke benua lain, musafirnya dia tak makan berbulan-bulan, dia pun Masya Allah. Semua berpuasa Masya Allah tabarakallah. Kita takkan 30 hari, dalam 30 hari 13 jam saja kita berpuasa, Masya Allah. Bukan sebenarnya itu saja matlamat Ramadan. Sebenarnya Allah kurniakan Ramadan ini Masya Allah kerana Allah nak tunjuk Allah sayang pada kita. Bukti Allah cinta kepada kita. Sebab apa? Kalau kita ikut pada amalan-amalan yang kita buat hari ini, Masya Allah, cukupkah untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita tengok apa kata ulama. 0 hingga 15 tahun kita ada fasa-fasa masa dalam hidup kita. Ada 5 fasa masa kata ulama. 0 hingga 15 tahun itu fasa kanak-kanak. Mai 16 hingga 35 tahun itu fasa remaja. 36 sampai 55 fasa muda. 56 sampai 70 tahun fasa tua. 71 ke atas itu semua fasa tua bangka, Masya Allah. Ha? Cuba tengok 0 hingga 15 tahun, apa kita buat? Main banyak, mengapu banyak, solat pun tunggang langgang, puasa pun tunggang langgang. Tidak. 16 sampai 35 baru habis mengaji, beli rumah, cari kerja, nikah, dapat anak, urusan anak, baik. 36 sampai 55 tahun itu usia kita kena tangga masjid kot bersembahyang. Tidak. Barulah okeylah boleh sembahyang 55. Mai 56 sampai 70 tahun daripada pijak tangga masjid, pijak tangga hospital, klinik lagi banyak, masya-Allah. Dicari ubat. Betul tak, eh? Ha. 71 ke atas tak tahulah, Masya Allah. Bak kata Ustaz Usang, ha mana bengkang, ha mana taibun, dia tak tahulah, Masya Allah. Kan? Usia mana kita beramal bersungguh-sungguh? Cuba kita hitung balik, Masya Allah. Cuba kita fikir balik, usia mana yang kita beramal? Berbanding dengan kaum Nabi Nuh AS yang hidup 900 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Ha. Boleh compare dah amalan kita dengan amalan mereka. 900 tahun kita hidup pun 60-70 tahun saja, itu pun secara saja kita mula beramal, Masya Allah. Mungkin kita tak sedar, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala nak selamatkan kita, Masya Allah,
Karena apa? Karena kita adalah umat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sayang sangat-sangat, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kurniakan kepada kita Ramadan, Allah wajibkan kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, masya-Allah, supaya apa? Supaya kita berada bersamanya dan juga bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam syurga, masya-Allah. Dan rahsia pada puasa ni tuan-tuan, sebenarnya Allah letak di dalam satu ayat yang selalu kita baca, la'allakum tattaqun. Di situlah adanya rahsia puasa ni sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah rahsia sebenarnya puasa. La'allakum tattaqun. Sebab tu Allah mulakan ayat ini dengan orang-orang yang beriman. Maknanya semua kita ada iman. Disebabkan iman itulah kita duduk di sini hari ini, masya Allah. Semua kita ada iman, cuma iman kita kadang tinggi, kadang rendah. Kadang tinggi, kadang rendah. Tidak. Bila dia tinggi, semua sunat dia buat, masya Allah. Bila iman dia rendah, cukup lepas fardu pun cukuplah. Betul tak kan, masya Allah? Maknanya iman ada, cuma dia tinggi, dia rendah. Dia tinggi, dia rendah. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala nak pada kita itu adalah bila kita sampai kepada maqam taqwa tu, masya-Allah. Ha. Cuma hari ini kita sudah mai ke at-taqwa ni, tempat ni motivasi at-taqwa kan, masya-Allah. Cuma nak pastikan dalam diri kita tu ada taqwa, masya-Allah. Jadi yang mana boleh mengajar manusia menjadi taqwa? Puasa. Solat, solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat, menyucikan harta kita. Haji, menyempurnakan rukun iman, rukun Islam, masya Allah tabarakallah. Jadi yang mana satu bawa kita kepada takwa, puasa, masya Allah. Pasti apa Allah nak kita jadi, nak kita suruh jadi orang bertakwa, tuan-tuan? Mungkin di dunia ni kita tak nampak takwa tu, tetapi di akhirat kita pasti akan nampak. Di akhirat kita pasti akan nampak, masya Allah tabarakallah. Bila waktu kita dihimpunkan di atas mahsyar nanti, di padang mahsyar. Manusia macam mana tadi saya kata kita ada lima fasa masa, begitu juga lima jenis alam yang kita akan berpindah. Daripada alam roh sampai kepada alam rahim ibu kita. Daripada alam rahim kita dipindahkan ke alam dunia. Lepai pada ni, maukah tak maukah, bersediakah tak bersediakah, sukakah tak sukakah, kita akan berpindah ke satu lagi alam, alam kubur ataupun alam barzakh, masya Allah. Lepas pada itu, bila berlakunya kiamat, kita akan berada di hari pembangkitan, di mana di padang mahsyar. Ini lima alam kita nak berpindah. Kata sesetengah ulama, setiap satu alam yang kita nak berpindah akan menjadi alam yang lebih dahsyat daripada alam sebelum. Mananya daripada alam roh, bila kita mai ke alam rahim, alam rahim lebih dahsyat daripada alam roh. Daripada alam rahim kita pindah datang ke alam dunia, alam dunia lebih dahsyat daripada alam rahim. Lepas pada ini kita nak pergi ke alam kubur ataupun alam barzah, masya Allah, alam kubur, alam barzah akan menjadi alam yang lebih dahsyat daripada alam dunia, masya Allah. Tak macam mana tak dahsyat tuan-tuan, dunia ni 70 tahun saja kita hidup, tapi alam barzah ni tuan-tuan, berapa ribu tahun kita dah hidup, selagi tak berlaku kiamat, nak hidup di situ, masya Allah. Lepas pada tu kita dibangkitkan di alam mahsyar. Maknanya alam mahsyar akan jadi alam yang lebih dahsyat daripada alam kubur, masya Allah tabarakallah. Jadi mau tak mau kita akan berpindah semua alam ini, masya Allah. Tapi bila dia punya point itu, bila kita sampai pada alam mahsyar, itulah kehidupan manusia yang sebenarnya. Ini tak, yang ini kita akan mati. Nak jaga badan pun mati, tak jaga badan pun mati, kencing mana pun mati, kencing tak mana pun mati, masya Allah. Tak makan gula pun mati, makan gula pun mati, masya Allah. Betul tak? Eh? Diet pun mati, tak diet pun mati, masya Allah. Sini, itu hakikat kita di atas dunia ini. Tapi kehidupan sebenar kita bermula bila kita berada di alam mahsyar nanti, masya Allah, tabarakallah. Baik, alam mahsyar ni macam mana keadaan dia?
Macam mana keadaan mahsyar? Biasa dengarkan padang mahsyar kan? Saya tanya dulu, ada satu palung dia jawab, dia kata, tahu ustaz, dekat Langkawi dia kata. Yang tu padang masirat, masyaAllah, tabarakallah. Nanti baik saya tak lupa pula dia, masyaAllah. Ha. Padang mahsyar ni kena tunggu kita mati, baru kita boleh sampai di situ, masyaAllah. Ha. Bagaimana keadaan mahsyar ini? Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis, innakum tuksyaruna yaumal qiyamah ala ardin bayadha afra'in faqad satinakil laisa fiha alamun lihat au kamaqal. Maksudnya Nabi kata, innakum tuksyaruna yaumal qiyamah, kamu semua ni akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat, kata Nabi. Apa tempatnya? Ala ardin bayadha, di atas sebidang tanah yang berwarna putih, yang luas dan berwarna putih, kata Nabi. Luasnya sejauh mata memandang, mendatar dia, gunung tak ada, bukit tak ada, batu tak ada, apa tak ada, mendatar saja tanahnya yang berwarna putih, kata Nabi. Itu mahsyar. Mahsyar ni tanah dia berwarna putih, masya Allah. Putih pearl ke putih susu, wallahu alam, tu saya datang. Tapi yang sahih lebih putih dari saya lah tu, masya Allah. Saya ni pengalaman, ada 2-3 pengalaman. Antaranya saya pergi Terengganu, saya kerap pergi Terengganu, masya Allah. Saya pergi ceramah satu tempat, balik ke bilik hotel pukul 10 malam. Saya balik, on the way saya balik, saya tengok ada satu makcik, dia buka kedai keropok lekok. Terengganu keropok lekok banyak, masya Allah. Saya tengok pukul 10:30 lah dia duduk niaga apa lagi keropok lekok. Jadi saya pun berhentilah tengok dia jual apa. Jadi saya berhenti kereta, pipi tengok, dia ada seorang makcik tu, dia tengah goreng keropok lekok, masya Allah. Saya duduk depan dia, dia tunduk, dia tak nampak saya, masya Allah. Jadi saya pun order lah, saya kata, makcik, keropok lekor, keropok lekor rebus 5 rial. Lagi, cukup itu saja. Dia pun angkat kepala dia, dia tengok saya, dia tengok saya, dia terperanjat, sudip dia terbang terus. Hoi, dia kata, masya Allah. Dia tertuju tu, masya Allah. Dia kalih-kalih belakang, dia marah pekerja dia. Customer ada depan, kenapa mupi tutup lampu, dia kata, masya Allah, tabarakallah. Dia ingat dia tak nampak saya orang tutup lampu pun, padahal lampunya lah, masya Allah. Saya kata, lampu ada lah, memang saya kalah menjadi nak buat keropok. Tangan dia punya ketak, masya Allah. Saya minta RM5, dia bagi RM10 punya keropok tu kat saya. Malam tu dia tidur tak tidur, wallah lah, saya pun datang, masya Allah. Itu mahsyar, masya Allah. Tu lagi satu pengalaman di tempat saya duduk di Sungai Petani Kedah, masya Allah. Tapi saya asal Pulau Pinang, saya kahwin dengan apa orang Kedah, masya Allah. Di Kedah ada satu nasi lemak, kedai nasi lemak viral, masya Allah. Dia panggil kedai apa, popek kan, saya pun tak tahu. Sebab malung tu yang jual itu, dia suka cakap tak berhenti, masya Allah. Dia seorang aja, dia tua, dia cakap tak berhenti. Jadi dia orang kata nasi lemak dia, saya pun hari tu habis kebetulan habis kuliah subuh, saya nak pergi belilah nasi lemak tu. Saya pergi tu, dia debur nasi lemak orang ramai, dia tengok saya, dia terus tanya, awak hang hitam? Pula dah masya Allah. Saya nak jawab lah ke mak. Saya beritahu lah, saya kata, saya tanya mak saya, mak kenapa lahirkan saya hitam? Mak saya kata, takut kalau aku lahirkan hang putih, nanti hang cepat kotor, masya Allah. Tidak. Antara putih dengan hitam yang mana nampak kotor lagi? Putih merah kan? Atau mak saya kata, takut hang cepat kotor sebab tu aku jadi hang hitam. Tu dia tu jawapan saya, masya Allah. Mahsyar ni putih tanahnya, masya Allah, tabarakallah. Lepas tu Nabi kata afrad. Afrad ni apa dia? Merah ke merah-merah. Dia akan tukar kepada merah ke merah-merahan. Merah yang padam, masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Panas. Panas, masya Allah, tabarakallah. Panahnya macam mana? Nabi kata faqad satinakil, seperti roti yang sedang dibakar. Seperti roti yang sedang dibakar, itu keadaan mahsyar. Panah, masya-Allah, tabarakallah. Dan kita akan berada di situ. Kita akan dihimpunkan oleh Allah di situ, masya-Allah, tabarakallah. Mungkin sini kita tak rasa. Kita rasa bahang saja, bahang matahari. Tapi yang menjadikan mahsyar ni nampak merah ni pasal apa? Kata Nabi, bahang daripada api neraka. Bukan api neraka, tetapi bahang yang keluar daripada api neraka akan tukarkan mahsyar yang putih asalnya kepada kemerah-merahan. Cuba bayang tengok, kita ada di situ nanti. Macam mana pun kita akan dihimpunkan oleh Allah. Tetapi itulah maha suci Allah.
Bila kita sampai dekat sana, Allah akan pecahkan kita kepada tiga kumpulan. Yang ini Allah sebut dalam suratul Al-Waqiah ayat yang ketujuh, wa kuntum azwajan salasa, dan mereka menjadi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian ini tiga kumpulan, satu, dua, tiga, A, A, B, C kah, lebih kurang macam itu. Baik. Siapakah manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan di dalam kumpulan yang pertama ini? Yani Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 71. Wasiqa alladziina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunziru lakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ini kumpulan pertama. Siapakah mereka? Wasiqa alladziina kafaru ila jahannama zumara. Apabila orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, kata Allah. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat neraka, futihat abwaabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, bukankah pernah datang di kalangan kamu rasul-rasul yang membaca kepada kamu ayat-ayat Tuhan, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza, tidakkah mereka memberi peringatan kepada kamu tentang hari akhirat ini? Qalu bala, mereka menjawab, walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafir. Memang benar, saat kami hidup kami diajar, kami dibelawa untuk ikut Islam, untuk baca Quran, tapi apa boleh buat, kami yang pilih jalan kekafiran, semua kafir ke neraka jahanam. Semua ke neraka jahanam, masya-Allah. Allah takkan pandang mereka, takkan dengar alasan mereka. Mereka direct ke dalam neraka. Ini Allah sebut dalam surah Tahrim ayat 7 ke 8 datau. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang kafir, jangan datang depan aku pada hari ini, kata Allah, untuk mengemukakan keuzuran kamu. Aku takkan dengar. Kamu akan terima balasan atas perbuatan kamu. Masya-Allah tabarak. Betul ke semua kafir? Semua, masya-Allah. Termasuk dalam ini, dalam kategori ini, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama, masya-Allah. Ha. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Allah akan pertemukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Tapi ada setengah riwayat kata itu bukan ayah dia tapi bapa saudara dia yang tukang ukir patung berhala, masya-Allah. Allah akan pertemukan mereka berdua ni. Di mana? Di akhirat nanti. Dengan keadaan Azar, ayah Nabi Ibrahim AS ini dalam keadaan kotor, berasap, berdebu, Masya Allah. Dia panggil, Ibrahim, wahai anakku. Nabi Ibrahim terkejut tengok. Ayah, sudah banyak kali aku nasihatkan kamu untuk jangan memungkiri kata-kata aku. Tengok apa sudah jadi. Maka ayah dia kata, sekarang aku beriman, wahai anakku. Baru beriman kepada Allah waktu itu, Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim buat apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukankah engkau telah janji kepada aku yang engkau takkan menghinakan aku pada hari pembangkitan ini? Bukankah seandainya kalau ayahku ini dipisahkan daripada aku, ini satu penghinaan yang besar bagi aku? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tanya macam tu dekat Allah, kerana Allah pernah janji pada Nabi Ibrahim AS yang Allah takkan apa, hinakan dia. Jadi Nabi Ibrahim tanya pada Allah, bukankah engkau telah janji kepada aku, ya Allah, yang engkau takkan hinakan aku? Kalau ayah aku masuk neraka, itu satu kehinaan yang besar bagi aku. Masya Allah. Apa Allah jawab? Ibrahim ni apa sih? Okey. Macam tu kak. Nabi Ibrahim ni siapa dia? Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dalam surah Nisa ayat 125 Allah SWT. Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim ini sebagai khalil. Khalil ni apa dia? Ada ulama kata kekasih, ada ulama kata sahabat baik. Tidak ada seorang yang muncul atas dunia ni yang imannya macam Nabi Ibrahim AS. Betul tak? Masya Allah. Ha. Dapat pun seorang anak itu pun pada usia 100 tahun baru dapat seorang anak. Punyalah sayang anak dia. Tiba-tiba mimpi sembelih anak tu. Pula dah. Ha. Lani ni anak-anak mimpi apa tetapi sembelih bapa dia. Berlambak bapa kena sembelih. Dia mimpi kan mabuk ketum pun tetap. Masya Allah. Berlambak pun. Masya Allah. Ha. Itu yang disebut wattakhazallahu Ibrahim qalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim ini sebagai kekasihnya, masya-Allah. Pun Allah kata apa dekat Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin.
Ibrahim, aku haramkan syurga aku ini untuk orang kafir, masya Allah. Betul lah kata apa? Lihat di bawah kaki kamu tu. Tengok di antara kaki kamu. Nabi Ibrahim tengok-tengok ada seekor dubuk. Tahu dubuk, masya Allah. Dia nak kata anjing pun tak tahu, nak kata serigala pun tak tahu. Tengok pun menjijik. Ya, betul tak, masya Allah. Ayak leong dia meleleh, masya Allah. Seekor dubuk dalam keadaan yang kotor, masya Allah. Allah kata buangkan dubuk itu ke dalam neraka. Malaikat ambil buang dalam neraka. Siapa dubuk itu? Ayah Nabi Ibrahim AS. Allah tukarkan dia kepada seekor dubuk, masya Allah tabarakallah. Pasti apa? Sebab Allah nak pegang pada janji Allah yang Allah tak nak hinakan Nabi Ibrahim AS. Itu yang ayahnya ditukarkan kepada seekor dubuk. Mananya semua kafir ke dalam neraka jahanam, masya Allah tabarakallah. Tidak ada satu istilah mereka terselamat baik. Kenapa nampak macam hukuman kepada mereka ni selalu terlalu berat, tuan-tuan? Kena ingat satu benda. Apa saja dosa yang kita buat dalam hidup kita, ada pengampunan di sisi Allah, melainkan dosa syirik kepada Allah, yang ni Allah takkan ampunkan. Oh, kalau macam tu ustaz, syirik ni bukan orang kafir saja, malahan orang Islam pun buat syirik. Kalau ada orang Islam yang melakukan syirik, jawapan dia welcome to the hell. Syirik ni apa dia? Syirik ni apa dia? Menduakan Allah, menyengutukan Allah. Betul tak? Selain daripada itu, apa dia lagi syirik? Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi yang sahih. Apa kata Nabi? Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salat au kama qala. Tu Nabi kata sesungguhnya seseorang itu berada di antara sempadan syirik dan kafir bila dia meninggalkan solat, kata Nabi. Allah. Tinggal solat, dua saja hukum dia. Sama ada dia kafir ataupun dia syirik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang hari ini ramai berpuasa tapi solat dia tak mau. Saya pun pelik, masya Allah. Puasa dia nak tapi solat dia tak mau. Tuan-tuan, apa saja kebaikan kita buat, selagi solat tak lepas, satu pun Allah takkan terima, masya Allah. Cuba tengok dalam surah Al-Maun, selalu imam baca bila waktu maghrib. Fawailul lil musallin, ada kan? Apa maksud dia? Celaka bagi orang yang sembahyang, kata Allah. Ingat, orang bukan sembahyang saja celaka, tapi dalam ayat ni Allah kata orang sembahyang pun celaka. Pasal apa? Alladzina hum an salatihim saun, iaitu mereka yang berada di dalam keadaan lalai dalam menyempurnakan solat, kata Allah. Apa maksud lalai? Dia tak khusyuk. Betul ke? Kalau Allah kata orang yang tak khusyuk tak boleh masuk syurga, confirm semua kita neraka. Betul tak? Siapa pun nak khusyuk. Saya sudah 16 tahun masuk Islam. Dah 16 tahun saya Islam. Nak kata sekali khusyuk tu tak tahulah. Main-main Allahu Akbar. Bila lah 10,000 tu dah masuk tu tak tahu. Betul tak? Dah apply belum? Nah, saya 24, dia orang kata. Dah tak. Masya Allah. Tunggu tengok lah. Jadi sampai 24 confirm sembahyang Allahu Akbar, 24 dah bahawa ni. Masya Allah. Ada main Allahu Akbar, kunci motor ambil awak tadi. Alhamdulillah dah. Kalau tak ada sampai imam bagi salam, kunci motor, kunci motor dia ingat. Tidak, masya Allah. Ada satu hamba Allah, dia nak khusyuk punya pasal, dia masuk dalam bilik tidur, dia hambat anak bini dia keluar. Hamba keluar, aku nak semayang, jangan buat bising. Semua dia hambat keluar, fan pun tak buka, tak mau dengar bunyi langsung. Allahu Akbar, barulah tenang. Tu pun tak khusyuk dah, masya Allah. Anak kata khusyuk lah ke mana? Allah tak hambat pun tak khusyuk, tak boleh masuk syurga. Cuma orang yang khusyuk ni adalah orang-orang yang menang. Pada aflahul mukminun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ni apa dia main sengat, saya pun tak tahu. Tebuan apa tak tahu, sakit oh. Pokok dia sengat-sengat jadi putih lebarlah. Jangan tambah hitam lagi sudah. Masya-Allah. Yang ni Allah kata mereka yang khusyuk di dalam sembahyang, dalam solat, itu orang yang beriman, orang yang menang. Tapi yang ni Allah kata alladzina hum an salatihim saun, iaitu mereka yang berada dalam satu keadaan. Satu keadaan apa dia? Lalai dalam menyempurnakan solat. Apa maksud dia? Ada dua perbahasan di situ. Kata ulama, walau tinggal satu waktu solat pun, walau tinggal satu waktu solat pun, yang empat waktu dia buat automatik Allah tolak. Automatik Allah tolak. Maknanya zuhur dia sembahyang, asar dia sembahyang, maghrib dia semayang, isyak dia semayang, mai subuh dia tak semayang. Pasal apa subuh tak semayang? Ustaz ajar malam lah ustaz.
balik siang kena roti canai kuah dal dia sur punya. Wamin kata sur. Sur punya mata dia tarik satu macam tidaklah ustaz, tapalah ustaz, Allah faham. Itu penyakit kita, Allah faham. Betul tak kan? Apa-apa saja tak apa, Allah faham, masya-Allah. Ha? Kita semua ada card bank, betul tak? Saya lagi pergi cucuk ATM tekan 5 ada. Dia 6 kan password kita 1 2 3 4 5 6 kan. Cuba tekan 5 nombor saja. Duit keluar dah. Sampai kiamat takkan keluar duit. Betul tak masya-Allah? Lagu tu lah bila Allah kata 5 waktu solat, 5 waktu kena buat yang hang pandai-pandai buat 4 tolak 1 pasal apa? Semua neraka jahanam. Rugi dia buat 4 waktu tu. Yang kedua pula, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, yang Allah kata celaka dalam ayat ni, mereka yang sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa sebarang alasan syar'i juga termasuk geng-geng celaka. Tu dia. Ha. Dia tak ada apa pun, masya-Allah tabarakallah. Orang doa azan, dia doa sibuk masya-Allah, layan naging. Yang Netflix ada kan, sekarang kan masya-Allah, dia doa layan naging, sat, sembahyang Zuhur 4:15 baru sembahyang. Tu sembahyang Zuhur. Sibuk dengan benda ni. Melainkan kalau ada keuzuran syar'i, macam kita musafir kan, macam kita dalam mesyuarat, macam kita dalam satu tempat kerja yang tak boleh nak berhenti kerja tu masya-Allah, tak apa, rukhsah itu ada, Islam membenarkan masya-Allah. Ini apa alasan pun tak ada sengaja suka melambatkan waktu solat fardu walaupun solat sah tapi perbuatan yang mengundang dosa bagi dia masya-Allah tabarakallah. Semua ke neraka jahanam masya-Allah tabarakallah. Tidak ada seorang pun yang Allah pandang. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua ni siapa dia pula masya-Allah tabarakallah. Kumpulan yang kedua, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zumar ayat 73. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini kumpulan yang kedua. Siapa mereka? Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apabila orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke syurga berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tibutum, berbahagialah kalian. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu semua akan kekal di dalam syurga ini selama-lamanya. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Apa hebatnya kumpulan ini tuan-tuan? Sebahagian ulama kata mereka ini akan masuk ke dalam syurga tanpa melalui sebarang perbicaraan. Maknanya buku catatan amalan itu tidak dibuka ataupun dibuka cuma mereka direct ke dalam syurga. Masya-Allah. Ha? Tidak melalui satu fasa perhitungan lah, apa dia ni pertimbangan lah, ini semua tak ada. Dia bangkit di mahsyar terus ke dalam syurga. Subhanallah, termasuk 70 ribu yang Nabi pernah sebut di dalam satu hadis. Masya Allah tabarakallah, itu hebat mereka ni. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Masya Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Puasa mengajar kita jadi apa? La'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang saya kata rahsia pada puasa, sebenarnya Allah letak pada ayat itu masya-Allah. Hanya puasa boleh membawa kita kepada makam takwa. Cuma kita nak tahu takwa ni siapa dia takwa? Siapakah orang yang bertakwa tu yang Allah maksudkan? Ha. Orang bertakwa ni ustaz, dia banyak pahala, dia banyak apa dia ni, dia banyak beribadah, dia ni banyak buat amalan, boleh jadi. Boleh jadi, tapi kata seorang ulama, hani apa dia, orang bertakwa ni bukan semestinya banyak amalan dia, bukan semestinya banyak pahala dia, bukan semestinya banyak ibadat dia. Dia boleh jadi siapa saja termasuk diri kita dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan segala dosa-dosa. Ini orang bertakwa. Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia. Ini orang bertakwa. Masya Allah tabarak. Sebab tu saya kata masya Allah tabarakallah, Allah bagi apa Ramadan ini pada kita bukti Allah cinta. Pasal apa?
Kan Nabi kata man sama Ramadhana imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa yang dia lakukan sebelum ini, masyaallah. Hanya puasa yang boleh buatkan kita ini diberi pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Subhanallah. Sebab tu bila terbitnya satu Syawal, apa kita raya? Hari apa tu? Hari raya Aidil Fitri. Fitri ni apa dia? Fitrah. Apa fitrah manusia? Suci, tak ada dosa, masyaallah tabarakallah. Ha? Itulah rahsia Allah sebenarnya. Nak kita masuk ke dalam syurga direct. Sebab takut kalau kita dibangkitkan pada kumpulan yang ketiga. Apa akan jadi pada kumpulan yang ketiga ni? Wa asyrafati nuri wa asyrafati ardi bi nuri rabbiha ila akhir ayat. Dan masyarakat akan menjadi gelap gelita sehingga Allah perintahkan dia keluar cahaya, baru keluar cahaya. Apa jadi pada kumpulan ini? Mereka akan dibawa atas perbincangan dulu. Timbangan mizan, buku catatan amalan. Tuan-tuan tahu dah buku catatan amalan kita ni banyak mana? Tahu dah banyak mana buku catatan amalan kita ni? Nabi sebut dalam satu hadis, dia ada dua jenis tau. Satu sijilin, satu lagi illin. Illin ini kebaikan kita. Sijilin ini dosa-dosa kita. Sijilin saja kata Nabi ada 99 kita. Yang ada dosa kita saja ada 99. Hadis sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 4300, masya-Allah. Dan Nabi kata, kullu sijilatu mislu madil basar. Setiap satu kitab itu besar dia sejauh mata memandang. Madil basar kata Nabi. Itu baru satu kitab. Satu kitab kita yang ada dosa ni sejauh mata memandang, kita ada 99. Bayang tengok, masya-Allah. 99, setiap satu akan dibuka dan dibacakan pada kita. Mananya tak ada apa yang malaikat lupa catat. Tak ada apa yang malaikat lupa catat apa yang kita buat, masya-Allah, daripada kita hidup sampai kita mati, semuanya ditulis, termasuk ucapan kita, bahasa kita, apa perkataan kita, bahasa isyarat kita, isyarat mata pun dia tulis. Kita duduk kedai nasi kanak, tengok ada satu perempuan mami cantik masuk, kita buat apa? Tunjuk kat tangan, tengok kat mata. Itu pun malaikat tulis, masya-Allah. Tak ada apa yang terlepas. Tuan-tuan tak percaya, tengok surah Al-Kahfi ayat 49. Rujuk surah Al-Kahfi ayat 49, baca tengok. Takut oh baca ayat tu. Dan kau akan melihat Muhammad apabila buku catatan amalan itu dibukakan, mereka yang berdosa mengelopak dengan ketakutan, lalu mereka berkata, mali hazal kitab, celakalah aku, apa kitab ni? Kita akan tanya, ni kitab apa ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semuanya ada dicatat di dalam kitab tu, masya-Allah tabarakallah. Lepas tu telaga haut, lepas tu titian sirat al-mustaqim. Semua proses ini kata ulama akan makan masa tak kurang daripada 70,000 tahun. Sedangkan yang kedua ini sudah berada di dalam syurga, kumpulan yang kedua. Kumpulan ketiga perlu melalui perhitungan, masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, yang boleh menyelamatkan kita hari ini, salah satunya talian hayat sebelum ditutup pintunya Ramadan. Ada lagi berapa hari? 10 hari, masya-Allah. Tingkatkan lagi amalan kita. Walau susah, walau letih, masya-Allah. Sebab tu maha suci Allah, Allah letak malam Lailatul Qadar di hujung. Kalau Allah letak di awal Ramadan, confirm tak dapat kita. Sekurang-kurangnya satu lagi peluang Allah bagi, masya-Allah tabarakallah, malam Lailatul Qadar bagi kita. 10 yang terakhir, masya-Allah tabarakallah. Tak apa ustaz, tahun ni tak jadi good. Tahun depan saya jadi, masya-Allah. Tuan-tuan boleh garanti tak kita lagi berapa jam kita duduk hidup? Kita tak tahu. Ramadan yang pertama, minggu pertama, anak murid saya, masya-Allah, mati. Mu'alaf lah dia. Hari Rabu dia main mengaji dengan saya. Macam ni lah, hari Rabu dia main mengaji dengan saya. Duduk depan saya. Dia yang tutup lampu, semua fan semua dia yang tutup. Ustaz, esok Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Masa nak balik siap start motor lambai tengah. Assalamualaikum Ustaz. Tak nampak pun dia sakit. Pagi esok makan sok, bini dia telefon. Syarul sesak nafas, Ustaz mati. Masya Allah, terpajak. Maknanya syarat nak mati bukan semestinya kena sakit. Tidak. Syarat nak mati bukan semestinya kena tua. Masya Allah.
sampai ajal jalan kita, masya Allah. Fiha yufriku amrin hakim, Allah sebut dalam surah Dukhan. Dan pada malam itu diperjelaskan segala urusan mereka. Malam Lailatul Qadar akan diperjelaskan segala urusan mereka itu, apa maksud dia? Termasuk ajal kita akan dicatat pada malam itu. Mana nak tahu malam Lailatul Qadar tahun ini nama kita ditulis pula, masya Allah, tabarakallah, wallah alam kita datang. Jadi ada lagi sedikit saja hari, tuan-tuan, kita tingkatkan usaha kita. Itu sama-sama kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang matlamat utama apa dia, masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, kita nak mendapat kemaafan atas dosa-dosa kita, masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Macam mana Nabi kata man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa. Nabi juga pernah sebut man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu. Macam mana, tuan-tuan? Dengan kita mai solat berjamaah, dengan kita menghidupkan tarawih kita, masyaallah. Sebelum ni kalau tuara tarawih kita tunggal-langgal, lani kita mai sembahyang berjamaah sama-sama, masyaallah, tabarakallah. Ha? Sama-sama kita mai sembahyang, kita mendirikan malam itu, masyaallah, tabarakallah. Kan? Ni kadang-kadang masya Allah dalam Facebook lah, dalam WhatsApp dia punya bising, masya Allah. Bila lah mereka nak bagi rapat balik, soft pun tak tahu, masya Allah. Saya pun hari tu takut juga bila kerajaan umum 1 hari bulan 4 soft sudah tidak renggang, semua rapat. Saya pun takut, saya ingat 31 hari bulan tu nak turun itikaf tidur di dalam masjid. Sebab takut geng-geng yang bising ni semua main serang masjid. Sagi penuh masjid, kita tak ada tempat, masya Allah. Jadi dia planning macam tu. Tengok-tengok macam tu juga dia maintain. Dua soft, tiga soft juga, masya Allah. Ternyata mereka ni dapat handphone bising kuat dah, masya Allah. Mai semayang berjamaah, tuan-tuan, masya Allah. Kita nak semayang kat mana lagi? Rumah kena semayang. Sunat-sunat lah. Mai semayang 8 rakaat dekat masjid surau. Belen 12 itu pergi sambung di rumah, masya Allah. Itu yang terbaiknya. Semayang berjamaah, ya Allah, macam-macam pengalaman tu. Saya semayang berjamaah, ada satu kali saya pergi semayang satu masjid hari Jumaat pagi subuh. Jumaat tu pagi subuh tu selalunya mereka baca surah sajadah, betul tak kan? Hari tu kebetulan imam tak pergi, imam cirik ke apa, kita pun tak tahu, imam tak ada. Semua bakal ada jadi, siapa mau jadi imam, siapa mau jadi imam. Tiba-tiba ada satu palung, tak ada siapa pelawar dia, dia sendiri pergi naik jadi imam. Dia pula Parkinson, tak Parkinson, kepala tangan semua goyang-goyang, masya Allah. Gagah nak jadi imam, umur 80 tahun lebih, ya Allah. Tapi kita pun biarlah, sebab dia tu bekas imam juga. Saya pula ada surah belakang sekali, dia pun baca. Dia baca surah sajadah satu-satu ayat, bila mau habis pun tak tahu, masya Allah. Ada satu palung duduk sebelah saya tu, dia tutup huyung ayam. Saya tengok dia ni pun siapa, pusyong pun, tak apa. Mai lagi punya kuat dia wayah, masya Allah. Dia ni sakit ke apa dia ni? Tiba-tiba dia rebah. Tak peranyak saya. Ya Allah, mati syahid sebelah aku pagi Jumaat. Ya Allah, nak buat macam mana ni? Buat dia aja lah, masya Allah. Elok kita ada semayang, mayat bangkit balik. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tak peranyak buruk saya, masya Allah. Ha? Habis-habis solat saya tanya, eh palung, tadi hang duk huyung hayah hang jatuh rebah tu pasal apa? Pitam kah? Dah ustaz. Pasal apa? Terlelap ustaz, masya-Allah. Tu dapat imam tua, masya-Allah. Tapalah dia pi sembahyang, yang duk cakap banyak lepas tu tamu pi sembahyang ni nak kata macam mana, masya-Allah? Rugi. Betul-betul rugi, masya-Allah, tabarakallah. Ruginya macam mana, tuan-tuan, masya-Allah? Saya baca satu hadis, hadis riwayat Ibnu Abban kalau tak silap saya. Masya-Allah, tabarakallah. Di mana hadisnya kuat panjang sikit, masya-Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idul mimbar fa qala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idatul mimbar fa qulta amin amin amin. Fa qala inna Jibril alaihi salam atani fa qala man adraka shahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'ada Allahu kul amin fa qultu amin. Rawahu Ibnu Hibban. Nabi menaiki mimbar, tiba-tiba Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Saya rasa semua pernah dengar hadis ini. Lepas itu ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu sebut amin 3 kali? Maka Nabi kata, tadi Jibril mai jumpa aku.
Tadi Jibril mai jumpa aku, katanya celaka bagi umat Muhammad, siapa yang dikurniakan Ramadan kepada dia tetapi dosanya sedikit pun tak diberi pengampunan serta dijauhkan daripada rahmat Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku pun kata amin, kata Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni yang kita takut. Ramadan, Ramadan juga Masya Allah, tetapi apa dia buat Masya Allah? Apa pun dia tak buat sehingga Allah tak beri pengampunan atas segala dosa yang dia lakukan. Sebab tu kita hidupkan malam ni mai sembahyang berjamaah. Mai sembahyang berjamaah masya-Allah. 10 yang terakhir ni cuba kita usaha lagi tengok. Susah-susah juga masya-Allah. Tapi kita try 10 hari saja masya-Allah. Apa yang kita nak susahkan tolak tepi masya-Allah. Apalagi kita perlu buat di sepanjang 10 hari ini masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, masya-Allah, jauhkan daripada penyakit dendam. Ini lagi satu. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, buat sesuatu yang boleh datangkan rahmat Allah kepada kita. Jangan sesekali buat sesuatu yang boleh menjauhkan rahmat Allah. Tuan-tuan, macam mana Allah nak turunkan rahmat kepada kita seandainya dalam hati ada dendam? Cuba kita tanya balik diri kita. Seandainya kalau kita bermusuhan dengan siapa-siapa, maafkan mereka masya-Allah. Atau kita yang pernah menyakiti siapa-siapa, cari mereka minta ampun pada mereka masya-Allah. Ini kita kena buat. Ini kita kena buat. Masya-Allah. Ni kadang-kadang suami isteri gaduh pun tak pernah sembang. Ada tak? Suami isteri gaduh tak pernah sembang. Jiran saya. Suami isteri gaduh tak pernah sembang. Habis mereka komunikasi macam mana ustaz? Pakat tulis surat saja. Suami balik kerja, bini tulis surat. Ni makanan ada atas meja, ambil makan. Lepas makan suami jawab balik. Cukup-cukup hang masak, mulai esok jangan makan. Hang masak aku makan kedai mama. Makanan tak sedap, sebiji macam muka hang. Tu dia Masya Allah dia jawab balik. Satu hari suami dia nak pergi Shah Alam, nak pergi apa, nak pergi mesyuarat, dia tulis surat. Esok gerakkan aku pukul 5 pagi. Esok aku kena naik flight pukul 7 pagi. Ada mesyuarat di Shah Alam. Hari Ahad baru balik. Tolong jangan lupa gerakan aku 5 pagi. Suami tulis letak tadi. Bangun-bangun pukul 7 pagi. Beletiak aku. Aku suruh hang gerak pukul 7 pasal apa? Pukul 5 pasal apa? Entah gerak. Ni mesyuarat dah start dah. Aku nak pergi Shah Alam macam mana ni? Nyanyok ke apa hang ni? Bini dia jerka dia balik. Bukan aku nyanyok, hang yang nyanyok. Aku dah gerak, hang yang tak bangun. Bila hang gerak, tengok bawah surat tu aku tulis. Pukul 5 bangun, Masya Allah tabarak. Pakat tulis surat, Masya Allah tabarak. Ya Allah, ya Tuhan. Maafkan semua orang tu. Memang susah, betul tak? Nak maafkan orang yang pernah sakiti hati kita. Tapi kalau nak rahmat Allah, itulah cara. Selagi hati ada dendam, Masya Allah tabarak Allah, rahmat Allah takkan sampai pada kita. Takut kita ada dalam golongan yang malaikat Jibril doakan, celaka Masya Allah. Dengki Allah. Yang ni saya pun tak faham pasal apa dengki Masya Allah. Dan ni ustaz-ustaz pun mereka dengki, saya pun tak tahu pasal apa. Nak kata ada Ustaz Azhan macam-macam dia pernah lalui Masya Allah. Tuan-tuan pun tadi tengok dia naik atas main nak main. Susah punya naik Masya Allah. Cuba bayang tengok waktu kita naik tu, macam mana awal-awal dia usahakan benda ni. Macam mana punya susah dia Masya Allah. Sampai kan tangan dia pun cedera. Saya pun Masya Allah kadang-kadang sepikir juga kesian dengan dia. Tangan dia sampai cedera macam tu terus. Cedera parah. Dia nak usahakan satu benda ni. Tapi nak kata orang dengki, ya Allah. Apa yang ada pada diri kita itu yang terbaik Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan. Sebab apa? Nak duduk di dunia ni bukan semuanya sama. Nak lebih kena masuk syurga. Dunia ini hakikat dia Allah telah tetapkan pada kita. Kalau hari ini kita kerja sebagai seorang kuli, itu yang terbaik bagi kita. Masya Allah. Kalau semua nak jadi bos, pakai semua jadi bos, siapa yang nak jadi kuli? Maknanya ini adalah warna-warna untuk kita hidup di dunia ni. Hakikat Allah dah buat macam tu. Terima saja. Jangan dengki pada Allah. Allah dah cukupkan nikmat yang baik pada kita. Subhanallah. Saya pergi satu masjid baru ni saja dekat Junjung. Imam tu Masya Allah tabarakallah, buta baru 18 tahun. Imam Hafiz Quran. Saya menangis sampai habis 8 rakaat. Masya Allah. Setiap 2 rakaat orang kena betulkan balik dia. Saya dah fikir, ya Allah, aku mata tu ada elok lagi Masya Allah. Badan pun 98 kilo Masya Allah. Tapi nak kata Quran hafal pun, ya Allah, sampai macam tu Masya Allah.
Maknanya kita ni sudah yang terbaik Allah bagi pada kita, tuntut terima keadaan ni. Ini kawan naik pangkat tak boleh tahan. Ustaz ni kaki kipas ustaz tu yang boleh naik pangkat pula dah. Masya-Allah. Jiran buat rumah awning lebih sikit saja tak boleh tengok, masya-Allah. Kan? Tuntun terima. Ini yang terbaik untuk kita di dunia. Mungkin di akhirat lain pula ceritanya, masya-Allah. Kan? Di dunia kena hidup macam tu. Jangan dengki pada orang. Apa yang kita nak dapat dengan dengki, masya-Allah. Saya tak tahu. Buang benda-benda ni semua. Dalam 10 hari ni belajar, belajar buang. Boleh kita belajar insya-Allah. Dia masalah bila kita tak usaha, tak baik masalahlah. Kita usaha untuk buangkan benda ni masya-Allah. Apa yang kita sebenarnya ini, benda ni kita sudah setuju dengan Allah di mana? Di alam ruh. Sebab tu kata ulama, sebelum Allah nak tiupkan ruh itu ke dalam janin ibu kita, Allah akan panggil ruh kita, Allah buka hijab. Allah tunjuk, nak tengok hidup kamu. So kita akan tengok daripada kita lahir sampai kita mati, roh kita akan lihat. Kalau roh kita tak mau, maka kita tak lahir kata ulama. Sebab tu berlaku keguguran, mati dalam kandungan, lahir-lahir mati. Wallahualam, saya tak kata benda ni qat'i, tapi ini perbahasan ulama. Boleh jadi. Kan? Itu sebabnya berlaku keguguran sebab roh tu dia tak mau setuju, dia tak mau lahir, dia tak mau. Masya-Allah. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak kita duduk dalam satu majlis. Aku macam pernah tengok ustaz ni ke mana pun tak tahu. Tidak, benar ada rasa tak? Aku pernah tengok kawan ni kat mana nah? Macam pernah pi lah kat majlis ini. Rasa, tapi tak pernah pi, tak pernah jumpa. Tapi kenapa kita rasa macam tu? Kata ulama, kadang-kadang imbasan yang roh kita melihat di alam roh itu sebelum kita lahir, dia kadang-kadang dia main. Imbasan itu kadang-kadang akan main. Wallahualam, saya tak kata kau cik ni, tetapi ini perbahasan ulama boleh jadi. Yang kita besar panjang ni apa cerita? Kita adalah orang yang setuju nak lahir. Tetapi bila lahir apa jadi? Perasaan dengki ni tak habis-habis, masya-Allah. Ini semua kena belajar, latih diri. Masya-Allah. Dah Allah jadikan kita Islam, Allah bagi Ramadan. Rugi kalau kita tak guna dua-dua ni, masya-Allah. Saya sedih sampai sekarang hari ni, masya-Allah, tak boleh mengislamkan mak saya, tak boleh mengislamkan adik-beradik saya. Punya susah. Saya dah tengah, masya-Allah, nak masuk dalam keluarga saya, nak bawa mak saya dengan saya. Susah. Seandainya kalau muak saya boleh masuk Islam, masya Allah, itulah satu kebahagiaan yang paling besar saya terima dalam hidup saya. Kan masya Allah, sanggupkah kita nak hantar muak kita hidup di neraka tuan-tuan? Masya Allah, saya sayang muak saya. 9 bulan 10 hari dia mengandung. Macam ibu-ibu tahu macam mana periknya mengandung. Masya Allah, muak saya, mengandung saya, lahirkan saya, tapi saya tak boleh bagi Islam kepada dia. Tapi kita Allah dah bagi Islam, gagalah Islam tuan-tuan. Masya Allah. Buang semua pasal dengan ini, tak bawa kita ke mana, buang pi, masya-Allah tabarak. Sombong. Ya Allah. Ni saya pun ada satu lagi penyakit, masya-Allah tabarak. Sombong pasal apa? Jawatan saya tinggi. Sombong pasal apa? Kedudukan saya tinggi. Sombong pasal apa? Duit saya banyak. Tuan-tuan gunakan semua tu. Gunakan jawatan kita, gunakan harta kita, gunakan apa kedudukan kita, buka puasa awal tengok boleh tak? Benar tak kita dengar? Sekarang diumumkan waktu berbuka puasa bagi kawasan Meru. 5.15 bagi orang yang kaya, 7.30 bagi orang yang miskin dan papah gedana. Ada kita dengar lagu tu? Inilah masa untuk Allah bagi kita muhasabah diri kita. Apa yang ada dengan kita, kemewahan kita, pangkat kita, darjat kita, semua takkan menolong kita sikit pun, masya-Allah tabarakallah. Yang menolong kita apa dia? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang bertakwa kepada kamu. Kepada aku kata. Ini sombong nak sombong. Apa masya Allah? Ustaz, saya ada 30 juta dalam bank. Hang pi ambil seringgit hang tu pi buka puasa awal. Boleh tak? Tak boleh. Satu waktu imsak, satu waktu iftar. Mananya semua kita sama saja di sisi Allah. Nak sombong bahasa apa? Tengok Sayyidina Ali kata apa? Ajibtu lil muttakhabiri alladhi kana bil amsi nuthfa wa yakunu wadan jifa. Dia kata ajib, herannya aku tengok orang yang sombong, kata Sayyidina Ali. Pasal apa? Sebab kita berasal daripada setitis air bening. Wa yakunu wadan jifa, di hujungnya kita akan jadi bangkai. Allah. Kita mati jadi apa? Bangkai. Nah, sombong apa? Buanglah semua sifat ini. Dalam 10 hari ini insya-Allah kalau kita belajar kita boleh buat benda ini. Masya-Allah tabarakallah. Lagi apa yang perlu kita buat? Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Banyak bertenang, masya-Allah, dan jauhkan diri kita daripada sebarang unsur-unsur yang boleh menjauhkan apa dia? Rahmat Allah. Antaranya apa dia? Kalau kita tengok
kalau kita tengok kawan-kawan kita, kawan-kawan kita ni nampak macam pelik pada diri dia, macam suka mengumpat, suka menyembang banyak, suka sembang benda-benda yang tak ada manfaat. Sehari dua ni kita bagi peluang, dia tak berubah juga, lebih baik kita jauh daripada dia. Bukan suruh putuskan hubungan silaturahim, tapi kita berpisah daripada dia sementara waktu ni. Pasal apa? Takut tempiah dia kena balik pada kita. Dia ada mengumpat, kita ada dengar. Kita rasa kita tak mengumpat, tapi kita dengar dah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, siapa dengar, dia pun dapat dosa sama banyak dengan orang yang dia cakap tu. Ni kadang-kadang nak menyembahnya pasal, dia sanggup daripada Meru, dia bawa kereta sampai ke Hulu Kintang. Nak menyembahnya pasal. Dia pergi jumpa member dia, dia kata, apa? Hantau dah, baru ni aku jumpa menantu kakiah dekat Bazar Ramadan. Nantu kakiah apa? Tu kakiah anak dia menikah dengan orang Kuala Lumpur hari tu. Masa PKP, kenduri pun tak buat. Oh ya kah? Ha, tengok menantu dia. Tengok macam mana? Ya Allah, hitam. Yang hitam tu mak lazim harfi mukhafaf. Masya Allah. Siap dengan dengung. Hitam. Masya Allah. Sebiji Ustaz Syamugam pula dah. Yang hitam semua kita kan? Masya Allah. Lepas tu dia buat kuatah. Eh tak apa, mereka kata lah, mak pelih bawa kereta hari tu kena tahan dekat Taiping dengan JPJ, JPJ tahan. Siapa? JPJ tanya kenapa tempat driver tinted, padahal bukan tinted, kulit mak pelih. Dia kata, Masya Allah, tabarakallah. Pulang Ramadan dia boleh menyembah lagu tu, Masya Allah. Kalau ada sahabat-sahabat yang sembang sebegitu, tuan-tuan, jauhkan diri daripada mereka sementara waktu. Bukan suruh putuskan hubungan silaturahim, jauh. Siapa? Takut tempiah mereka kena balik ke kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kena buat, Masya Allah. Sepanjang 10 hari ini, Masya Allah. Banyak kena bertenang, banyak kena bersabar, Masya Allah, tabarakallah. Lagi apa yang perlu buat, tuan-tuan? Rahmat Allah tu ada bersama dengan kita. Siapa mereka? Mak ayah kita. Buat yang terbaik kepada mak ayah kita. Sebelum ni kalau kita bagi 100 kepada mak ayah kita sebagai nafkah, kalau boleh bulan ini kita tambah lagi 100-200. Masya Allah. Kalau kita mampu lah. Kalau mampu. Kalau tak mampu tak apa. Kalau ada kemampuan, bagi lebih kepada mak ayah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ha? Sebab apa? Pernah Allah sebut dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayni ihsana, kata Allah. Dan Tuhan memerintahkan kamu untuk menyembah Allah semata-mata, dan buatlah baik kepada ibu ayah kamu. Syekh Al-Maraghi bila dia tafsir ayat ni, dia kata bila dia baca ayat ni menggigil badan dia, dia kata menggerunkan ayat ni. Pasal apa? Sebab bila Allah perintahkan sembah dia, lepas itu Allah suruh pergi mana? Kepada ibu dan ayah kita. Allah tak suruh kita pergi kat ulama, Allah tak suruh kita pergi kat sini, Allah tak suruh kita pergi kat sana. Allah suruh kita jaga siapa? Mak ayah kita, Masya Allah. Sebab tu kata Syekh Al-Maraghi, seandainya kalau kita jadi anak yang derhaka, tak tahulah macam mana punya hukuman yang besar yang Allah nak bagi pada kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Seandainya kalau mak ayah kita hidup, tuan-tuan buat yang terbaik pada mereka. Buat yang terbaik pada mereka, Masya Allah. Bila Allah sebut ihsan tu, apa maksud ihsan? Apa maksud ihsan? Ihsan ni segala tabiat kita ni, perbuatan kita dengan mak ayah kita. Macam contoh, kita jalan depan mak kita kan, minta izin dulu, mak nak jalan dulu, itu ihsan. Kita tutup pintu kan, jangan bagi bunyi pintu tu didengar oleh mak ayah kita, itu ihsan, kata ulama. Kadang kita sidai kain kan, kan? Ni kita nak jemuk kain tu dan sidai kain kan, kita tebar kain tu, pak lagu tu kan, bunyi tu pun jangan bagi mak ayah kita dengar, itu ihsan, kata ulama. Masya Allah. Itu kena jaga. Wasahibuhuma fi dunya bil ma'ruf. Ini kedua Allah sebut. Dan bergaul baiklah dengan mereka di dunia ini, kata Allah. Bergaul ni macam mana, Masya Allah? Buat benda-benda yang mak kita suka. Macam hari ni bulan Ramadan, dia suka makan murtabak cheese meleleh. Dia jadi sampai ke Taiping, kalau boleh cari di Taiping, cari, Masya Allah. Bukan sampai macam tu. Nah, kita bagi tahu cara baik kepada dia. Mak nak makan apa, mak? InsyaAllah saya cuba cari. Kalau tak ada, mak nak makan benda lain ke? Itu cara kita melayan mak ayah kita, Masya Allah. Itu ma'ruf Allah suruh. Lagi Allah suruh buat apa? Fala taqulu ma'ufin. Jangan kamu sebut ufin kepada mak ayah kamu, kata Allah. Apa tu ufin? Ada orang kata adik-beradik ufin-ipin kot, Ustaz. Pula dah, Masya Allah.
Apa dia ufin? Ufin ini kata ulama, segala perkataan, segala bunyi, bahasa isyarat yang menunjukkan kita benci pada seseorang. Itu ufin. Macam mana? Contoh kita panggil mak kita, orang tua ni lah, itulah ufin. Kadang kita sebut, ish, mak ni lah, ish, itulah ufin kata ulama. Kadang tubuh kita tak semang. Kita ada tengok buat cerita Bollywood, naging. Biasa tengok naging, ulang tu kan, Masya Allah. Elok dia layan naging, mak kita ada popek, dia bising. Kita buat apa? Mak. Kita tunjuk macam ni kan? Itulah ufin kata ulama. Masya Allah. Dengan siapa? Dengan mak ayah kita. Dengan mak ayah kita, Masya Allah, tabarakallah. Asalnya semua kita sangkut dengan mak ayah kita. Jadi minta ampun pada mereka, buat yang terbaik sepanjang 10 ni, belajar buat baik kepada mak ayah kita, Masya Allah. Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada pada mereka sebenarnya, Masya Allah. Mereka redha, Allah redha. Bila Allah redha, Allah bagi kita rahmat, Masya Allah. Itu antara amalan yang boleh bawa kita ke syurga, tuan-tuan. Jaga mak ayah kita, Masya Allah. Buat yang terbaik kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal, nak buat apa? Doa lah bagi mereka, Masya Allah. Doa bagi mereka, langsaikan hutang-hutang mereka dengan Allah. Seperti apa dia, Masya Allah, haji dan sebagainya, Masya Allah. Apa-apa yang ada hutang, ayah, hutang dengan manusia. Kalau kita tahu mak kita, ayah kita hutang dengan siapa, pergi selesaikan hutang itu. Pergi cari kawan-kawan baik mak ayah kita, sambung balik silaturahim dengan mereka. Bawalah apa-apa, apa murtabak ke apa, bagi ni saya anak kakiah ni. Oh ya kak, bawa ni apa murtabak makcik, makanan. Ulanglah duit sikit, nak saya bagi duit. Tak mah, dia ambil juga, Masya Allah. Tidak kan? Ini kita kena buat sebagai balasan kepada mak ayah kita. Sepanjang Ramadan ni cuba buat benda tu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu kita kena buat, tuan-tuan. Macam mana pun kita kena buat juga dalam hidup kita. Masya Allah, tabarakallah. Lagi kena buat apa? Doa. Doa banyak-banyak. Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang perlu saya baca?" Tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ni, tuan-tuan baca apa saja doa, kalau dapat malam Lailatul Qadar, confirm Allah bagi. Macam contoh saya, kalau saya doa, "Ya Allah, cerahkanlah wajahku," confirm saya putih, masya-Allah. Tahun depan tuan-tuan jemput tengok aku putih, masya-Allah. Tak makan aku putih pun, masya-Allah. Sampai macam tu, tapi Nabi ajak apa? Nabi suruh baca, yang Aisyah bacalah, "Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Betul tak, Masya Allah? Ya Allah, kau suka kepada aku maafan, oleh yang demikian ampunilah segala dosa-dosa aku. Ini Nabi suruh baca banyak-banyak, bukan baca dalam solat saja. Lah ni boleh baca dah. Boleh. Banyak ulang balik. Tapi ustaz, nak sebut afwa ni punyalah susah ustaz. Nak baca macam mana? Bahasa Melayu pun boleh. "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami sekeluarga, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat." Ni kadang-kadang doa pun tak mau baca, macam mana? Surau saya hari tu, Tok Imam kami tak pergi juga. Lala lepas tolak Tok Bilal jadi imam. Tok Bilal kata, "Saya ni boleh jadi imam tapi saya tak tahu baca doa." Ada seorang jemaah kata, "Saya boleh baca doa." Doa tak baca, "Saya boleh baca sebiji macam Tok Imam kita selalu baca." Oh ya kah? Baik, hang duduk belakang. Habis-habis solat, Tok Bilal bagi mic dekat dia, hang baca doa. Dia pun baca. "Ya Allah, ya Tuhan kami, doa kami pada hari ini adalah doa yang seperti mana Tok Imam kami minta selama ni." Masya Allah. Tu yang dia kata sebiji macam Tok Imam. "Ya Allah, ya Tuhan kami." Doa pun, Masya Allah. Doa ni apa dia? Sesuatu yang kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa yang kita faham, bukan semestinya bahasa Arab. Siapa faham setiap kali imam baca doa, faham tak? Melainkan "Rabbana atina fid dunya hasanah." Tu fahamlah, nak habis dah, betul tak? Hal lain semua dia buat hantar apa, kita pun tak tahu. Baca, masya-Allah. Jadi bacalah dalam bahasa yang kita faham pun sudah yang terbaik, masya-Allah, tabarakallah. Nah, anak-anak patut kena didik dengan doa lah. Doa buka puasa, doa niat puasa, semua kena ajar. Ni anak-anak apa doa dia tak ajar. Jiran saya ibu tunggal, suami mati, dia pergi kerja cari duit, anak tunggal seorang, masya-Allah. Umur 8 tahun budak tu, ya Allah. Apa benda pun tak pernah ajar dekat anak dia. Satu hari dia balik kerja, tengok anak dia, dia tak ada tangan doa. Menangis dia, "Man, man buat apa?" "Man baca doa, mak." Menangis, "Ya Allah, solehnya anak mak ni." "Man baca doa apa?"
Man baca doa untuk mak lah. Lagi kuat teriak, ya Allah, sejunya perut aku mengandung kamu, man. Man baca doa apa? Mak, kan sejak ayah mati, mak kata, mak rindu dekat ayah. Jadi man doa lah, ya Allah, kau matikan mak aku cepat-cepat, bawa dia pergi jumpa ayah aku di alam barzah. Itu dia. Ingat baca doa selamat, rupanya doa cepat mati. Masya Allah. Nah, itu. Ini doa banyak-banyak sepanjang Ramadan Abi ini, masya Allah. Mudah-mudahan Allah perkenan doa kita. Lagi apa kena baca doanya? Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini. Para salafus soleh, sebelum 6 bulan nak sampai Ramadan, mereka sudah baca doa. Lepas habis Ramadan, 6 bulan lagi doa pada Allah, minta Allah terima segala amalan-amalan mereka sepanjang mereka buat, mereka di, apa yang mereka buat di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita ni habis-habis Ramadan hingga habis dah semua, masya Allah, tabarakallah. Doa semua entah ke mana kita datang. Jadi tuan-tuan, itulah satu-satunya senjata yang ada pada kita, bacalah doa banyak-banyak. Baik, apa lagi saya cepat-cepatkan, masya Allah. Tuan-tuan, majlis ta'lim. Jangan berpisah dengan majlis ilmu, masya Allah. Sentiasa ada dalam majlis ilmu, masya Allah. Bukan semua benda yang kita tahu dalam hidup kita. Betul tak? Saya mula-mula masuk Islam, masya Allah, saya duduk di satu pondok, masya Allah. Baru letak tangan jari macam ni je, batal dia kata, tak apa hanya kita. Letak macam ni, batal dia kata. Lain-lain tak boleh buat-buat, biar lagu tu, tak hidung terkeluar lagu tu je. Tarik dia nak masuk. Hembui dia keluar, masya Allah. Biar api lah, kan? Nak buat macam tu lah, dia kata batal. Dia batal tu bukan yang ni batal. Ulama fiqah kata dia ada had. Had apa? Had khaitum. Apa dia had khaitum sedalam-dalamnya? Mananya kita korek hidung macam ni tak batal. Yang batal, dia korek sampai jari dia terkeluar dekat biji mata dia. Apa ni? Ha, itu batal, masya Allah. Kena faham benda ni. Bukan semua yang kita tahu dalam hidup kita. Tidak, masya Allah. Ada satu cerita, dia ni rektor. Rektor universiti. Dia bawa pelajar-pelajar batch pertama yang baru masuk universiti itu, dia bawa pergi ronda universiti. Dia tunjuk, yang ni maktabah, yang ni kantin, yang ni lobby. Tiba-tiba dia tunjuk anak pintu masuk. Dekat pintu masuk tu, dia tengok ada satu makcik, dia jual wadah. Tahu wadah tak? Wadah kan? Dia jual wadah. So dia pun bawa student dia tu pergi tengok makcik tu. Dia tanya, makcik, banyak lama kah jual wadah? Saya banyak lama tuan, 5 tahun jual wadah. Apa sih saya tak nampak? Saya nampak tuan selalu masuk keluar, tapi tuan juga tak nampak saya. Oh ya kah? Banyak lama, 5 tahun jual wadah. Oh. Anak-anak tak ada kah? Ada, 3 orang. Apa sih anak tak ada tolong? Saya punya anak semua duduk universiti. Tiga-tiga duduk universiti. Tiga-tiga duduk universiti. Tu apa kan dia rektor tu. Tu dia kata dekat student dia, tengok. Walaupun makcik ni jual wadah saja, tapi anak dia dia berjaya hantar pergi mengaji di universiti. Tak ada tuan. Saya punya anak semua duduk universiti jual wadah macam saya juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Dan bukan semua benda kita tahu. Tidak kan? Masya Allah, ada benda yang kita tak tahu. Maknanya kena mengaji. Masya Allah. Jadi dalam bulan Ramadan, ngaji pasal apa? Bulan ini Nabi pun ngaji. Nabi baca ngaji Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bacalah. Walau sehelai Quran pun baca. Lepas tu kalau ada majlis ilmu, mai duduk. Ni ada tazkirah tarawih tu bising pula. Apalah orang semayang dia mai letak tazkirah. Jangan sesekali merungut macam tu tuan-tuan. Untung bila ada tazkirah. Masya Allah. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu walaupun sakit kaki, tuan-tuan tahu dah banyak mana pahala Allah sudah bagi pada kita. Tuan-tuan tahu dah siapa yang ada bersama dengan kita sekarang ni. Malaikat, masya Allah, dia akan bawa nama-nama kita kepada Allah nanti. Sekian-sekian-sekian ni duduk dalam majlis ilmu. Apa kata Allah? Aku ampunkan ke semua dosa-dosa mereka. Tu dia. Ada malaikat kata, tapi yang mai duduk ada juga yang bukan ikhlas pun, ya Allah. Ha. Allah jawab apa? Tak apa, disebabkan ada yang ikhlas, yang tak ikhlas pun aku maafkan, masya Allah, tabarakallah. Ha, rugi tak kalau kita tinggal majlis ini? Sangat-sangat rugi, masya Allah. Baik, sedangkan semua sudah sakit kaki. Dan terakhirnya, yang terakhirnya untuk ini, sepanjang ni 10 ni, apa yang kita perlu buat? Ulama kata amalan dari segi maliyah. Apa dia mali? Harta. Kita nak buat apa dengan harta kita? Sedekah. Ini yang paling utama. Alternatif kepada amalan-amalan lain yang besar, nak kata besar, yang boleh menguntungkan kita, yang boleh memberi rahmat Allah kepada kita, sedekah. Yang ini jangan tinggal.
Kata Imam apa tahu Imam Masjidil Haram, saya lupa nama dia. Dia kata walau satu rial, dia kata satu rial ni seringgit lah, walau satu ringgit pun bawa pergi ke masjid surau tempat kita pergi tu, boh duit tu. Pasal apa? Cuba tengok kita ada boh duit seringgit, 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 malam tu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Dapat dah? Dapat dah. Subhanallah. Dia masalah bila tabung mai dia tolak di tepi. Ya ni masalah. Jangan berkedah dengan rezeki Allah. Tu dia kata lah, ada satu budak tu, dia engineer. Dia engineer. Tabung mai depan dia, dia kan engineer. Selak, 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 selak. Punya lama keluar RM10. Standard engineer kan habis RM10. Dia letak balik, dia kata duit burger. Masya Allah. Dia selak, punya selak. Keluar RM1. RM1 tu dia. Ada satu palung, pakcik tua pakai baju pagoda, tumpu 13 biji lubang dengan baju dia. Dia tepuk budak tu. Dia tengok, dia bagi duit kat dia. Dia kira tengok 200. Terperanjat dia. Dia pun buah duit tu dalam tabung. Lepas dia buat duit dalam tabung tu, dia tak puas hati. Aku engineer pun bagi sangit. Pakcik ni tengok pun pakai pun baju paling lekeh. Dia boleh bagi 200. 200. Terperanjat dia. Dia tanya kat pakcik tu. Palung nak tanya. Palung ni orang kaya kah? Kaya apa? Pakai baju macam ni. Puan kata kaya. Aku pun duduk hidup atas ihsan zakat. Kalau orang susah, kenapa bagi duit tabung sampai 200? Bila aku bagi 200? Yang tadi kamu tepuk-tepuk bagi kat saya tu 200 itu bukan duit tabung kah? Itu bukan duit aku. Ini duit siapa? Dah saya duduk belakang kamu tengok hang duk selak punya lama. 200 itu jatuh dari poket kamu. Aku ambil ke tepuk bagi kat hang yang hampir buah dalam tabung. Bagi siapa? Padan muka. Masya Allah. Hang berkira dengan Allah. Alah-alah Allah kira kita balik. Masya Allah. Sedekah jaga. Sedekah kena jaga. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Nabi punya sedekah sepanjang bulan Ramadan sangat luar biasa. Poket kosong baru Nabi balik rumah. Di bulan Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Sampai macam tu Nabi punya sedekah, masya Allah. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tak pernah tengok dalam hidup aku, sebelum aku, selepas aku, seorang yang boleh sedekah macam Nabi. Dia tak kata Sayyidina Abu Bakar, dia tak kata Sayyidina Uthman, dia tak kata Sayyidina Umar, dia tak kata Sayyidina Abu Abdul Rahman. Dia kata Nabi. Pasal apa? Sahabat-sahabat Nabi lain walaupun banyak berinfak, tapi mereka ada harta lain. Tapi Nabi apa pun tak ada, semua Nabi infak ke jalan Islam. Subhanallah. Dan Nabi punya akhlak ni tuan-tuan, Nabi pakai kain ridak tar, kain ridak. Kain ridak kita RM25, RM35. Nabi punya semua import di Yaman main ni, masya-Allah. Pakai kain ridak keluar-keluar mai seorang sahabat, masya-Allah tabarakallah cantiknya ridak kamu ya Rasulullah. Kamu berkenan ke? Sangat berkenan. Nak ambil tu Nabi, masya-Allah. Tu Nabi. Nabi pernah dapat kambing daripada lembah ni sampai lembah ni, dalam riwayat tu tulis punya banyak berapa ratus ekor kambing Nabi dapat, kata. Mai seorang Arab Badui, bukan Islam pun, Arab Badui. Muhammad, banyak kambing kamu. Ya, orang bagi. Kalaulah saya dapat macam ni boleh bawa pergi dekat kaum saya. Nabi kata, kau nak bawa pergi ke kaum kamu, ambillah ke semuanya. Tu dia. Tentu jangan kata Ustaz Syamugam jam punya cantik. Aku confirm takkan buka, masya Allah. Ni pun saya balai daripada orang, masya Allah. Ada-ada, saya lagi saya keluar-keluar, saya kata, oh cantik oh kereta tu, Ustaz saya punya nak ambil. Ada-ada orang macam tu, tak ada? Ada, Masya Allah. Tapi jangan tak buat terus, kerana itu adalah akhlak Nabi, sunnah Nabi, Masya Allah, tabarakallah. Sedekah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak, Masya Allah, tabarakallah. Seandainya kalau kita boleh berwakaf, itu pun bagus juga, Masya Allah, tabarakallah. Nah. Jadi ini antara amalan yang perlu kita jaga. Apatah lagi tuan-tuan sedekah ni. Lepas kita mati, perkara pertama yang Allah akan buka hijab tunjuk kita kepada kita ni apa dia? Solat kita ke, puasa kita ke? Dah, sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut, dalam surah Al-Munafiqun Allah SWT. Oleh yang demikian, infakkanlah sebahagian rezeki yang kami bagi kepada kamu sebelum maut datang kepada kamu, kata Allah. Sebelum nak mati itu Allah suruh kita sedekah. Tapi kita buat dah? Kita tak buat. Lepas tu lepas mati buat apa? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tundakanlah ajal aku, ya Allah tundakanlah ajal aku, merayu suruh tunda ajal. Pasal apa? Fa asaddaka wa minas salihin. Aku akan balik, aku akan sedekah, aku akan jadi orang soleh. Kita merayu pada Allah nak balik ke dunia bukan solat, bukan puasa, tapi nak sedekah. Pasal apa? Kata ulama, lepas kita mati, benda pertama Allah akan buka hijab tunjuk kepada kita pahala sedekah. Allah, rugi time tu kita. Waktu tu dah rayu,
Allah jawab balik, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang itu bila ajal dia sudah tiba. Jadi sementara hidup ini, sementara 10 hari yang terbagi ini, tuan-tuan, sedekahlah kita, masyaallah. Ada penyakit yang tak boleh disembuhkan, tuan-tuan, saya lagi niat ada tabung di depan tu, tuan-tuan, boh, masyaallah. Kerana Nabi kata dawu maradakum fi sadaqah, ubatlah penyakit kamu tu dengan sedekah. Saya lagi kita boh, ya Allah, sakitnya saya ni, inilah sedekahku, di mana aku harapkan kau akan sembuhkan aku, masyaallah. Ya Allah, mak saya tak sihat, ya Allah, ni asbab untuk kesihatan mak saya, sedekah, masyaallah. Niat begitu, boh, masyaallah. Wallahu a'lam. Ini keajaiban yang ada dalam sedekah yang selalunya. Sebab apa? Inilah satu perkara yang kita susah nak buat. Sebenarnya yang mana susah nak buat, di situlah sebenarnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakar-pakar kita amalkan benda-benda ini, masyaallah, sepanjang bulan Ramadan ini, tinggal satu bagi hari ini, tuan-tuan. Insyaallah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang paling manisnya apabila Allah terima semua amalan kita, masyaallah tabarakallah, sepanjang bulan Ramadan ini, dan kita dapat capai sampai maqam la'allakum tattaqun, dapat maqam itu, tuan-tuan, syurga sedang menanti ketibaan kita, subhanallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, apabila orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke syurga berbondong-bondong. Mudah-mudahan masyaallah Allah fahamkan kita dengan agama. Mudah-mudahan semua kita dapat capai pada maqam la'allakum tattaqun, masyaallah. Saya tak ada apa yang saya nak bagi kepada tuan-tuan, tapi saya percaya pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Islamnya saya hari ini kerana hidayah yang Allah kurniakan kepada saya. Begitu benar dan begitu besarnya hidayah Allah yang boleh menukarkan saya sebagai mantan seorang anak sami, masyaallah tabarakallah. Hari ini saya boleh jadi di sini, saya boleh duduk di sini. Semua ini adalah kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demi hidayah yang Allah kurniakan pada saya, masyaallah, saya doa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunkan ke semua dosa-dosa kita yang berada di sini, termasuk dosa-dosa ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan-amalan kita dan Allah jadikan kita ahli syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi perjumpaan kita dalam kuliah-kuliah yang lain. Itu saja. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.